الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الكفي آيات تقطجه جمع المقصود. Dan pada hari kami perjalankan bukit bukau dan gunung ganang, dan kamu akan melihat bagaimana bumi yang diratakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian terbangkitkan manusia semuanya dalam keadaan tidak seorang pun yang tertinggal dan ditinggalkan. Al-Kahfi ayat 47 surah Allahul Azim. Berbahagia dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Jamhuriyah Taman Baharum, dan seluruh sah dengan kuasa pengurusan masjid, Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, pembina dan seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, puan-puan, hadirin hadirat yang berahmatullah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kita masih lagi berpeluang untuk terus menikmati kehidupan seharian kita, yang pastinya di saat maghrib pada malam ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan kita berjamaah salat maghribnya. Dapat kita bersama-sama berfikir, bertasbih, berdoa bersama Al-Fadhil Tuan Imam kita. Diberi Allah pula untuk terus berada dalam kesempatan mendengar ilmu sebelum isyak pada malam ini. Bagaimana sama-sama kita ucapkan kalimah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalimah yang pastinya tidak boleh kita pandang mudah, pandang lekeh, dan pandang
sesuatu yang dianggap remeh dalam hukum agama. Karena itulah tuntutan besar untuk kita berikan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dimudah-mudahan dengan kesyukuran itulah kita akan diberkati pada saat, pada hari-hari mendatang. Kalau Allah izin kita hidup lagi besok, lusa, Jumat dan hari-hari terusnya. Allah berkati, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan perempuan, pada malam ini saya telah mukadimahkan sejak tadi ayat surah Al-Kahfi 47 di mana Allah berfirman satu hakikat, satu kenyataan yang pasti dan mesti kita akan melihatnya dan bahasanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Kahfi 47, wa yawma nusayyiru jibala wa tara al-ardha barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tiga perkara Allah sebut dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebut tentang hakikat, bagaimana bukit Bukau yang gah tinggi menjulang, sempitan mendaki permukaan murah. Sebab hebatnya bukit Bukau yang tinggi itu, bila sampai masanya bukit Bukau diratakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tentang alam bumi, diratakan maksudnya Allah perjalankan, maksudnya runtuh. Itu maksud musajir, kami perjalankan yang tinggi, hilang ketinggian, runtuh, tak ada ketinggian lagi dan kegagahannya. Yang kedua Allah sebut tentang bumi yang kita sedang diami sekarang ini, baik namanya bumi tempat kita tinggal, cari harta, cari makanan, hidup dengan selesa bersama keluarga, anak bina, bumi kita melancong, kita bersiaran. Bumi yang ada ini Allah akan ratakannya, serata-ratanya. Bangunan yang mencakar langit tak akan bertahan. Bumi yang cantik, yang indah, tak bertahan, akan dibinasakan, diratakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiganya, Allah sebut dalam ayat tadi, bagaimana kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Tak ada seorang pun yang tak dibangkitkan. Walaupun manusia bilion, triliun, entah berapa ramai kita tahu, mungkin tak ada angka boleh sebut triliun itu, dia banyak sangat lah. Ratusan triliun sekalipun, kata Allah, seorang pun tidak akan cuai terkecuali dibangkitkan di depan Allah di hari akhirat nanti. Falan mughadir minhum ahad. Seorang pun tak tercuai untuk dibangkitkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia ramai puluhan juta triliun sekalipun, semua akan bangkit. Maka ayat itu antara satu ayat yang kalau kita renung, kita semak, kita perhati, kita cermati, kita fahami, sesungguhnya memberikan kita keinsafan. Dan saya nak bicara ayat ini pada malam ini supaya kita ambil pengertian dan makna pada suatu peringatan. Selalu hidup ini tuan-tuan dirahmat Allah sekalian, kita kena maklum dan tahu bahawa apapun keadaannya akan tiba penyudahnya. Semua benda ada penyudahnya, ada kesudahnya. An-nihaya, masalah kata an-nihaya, penyudahnya. Apa saja kita tengoklah dalam hidup kita ini, ada penyudahnya. Yang hidup akan mati, penyudahnya. Yang muda akan tua, penyudahnya. Bahkan bukan tak tua, lagi nyanyi. Jadi budak kembali umur 65, umur 80, bercakap macam 28 tahun. Penyudahnya. Yang baru akan jelama. Yang segak bergaya akan hilang segaknya. Yang cantik menawan
akan hilang kecantikan dan tiba masanya. Yang kaya sebagaimana menjadi Allah uji, akan datang kemiskinan, akan datang kefakiran kepadanya. Yang lalu, yang mau jalan, itulah kenyataan. Apa saja. Dan kita menguasai semua itu bekerja bersama kita. Pakaian kita beli hari ini, lalu harga dekat dengan 100-200. Dan pakaian, hari-hari, berminggu-minggu, akan rusak warnanya. Akan hilang, dia punya harga nilai, bukan 100-500. Mungkin akhirnya, 10,000 orang tak beli. Apa saja. Jadilah kenyataan yang kita terletak dalam hati orang kita bahwa sebenarnya tak ada yang kekal. Selama lama tak ada kekal. Yang kekal, wayang buka wajuh rabbika dzuljalali wal ikram. Yang kekal selama lamanya yang tak pernah alami apa keadaan yang mengurangi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah kekal dengan kemuliaannya, kekal dengan keagungan dan kekuasaannya. Allah kekal dengan kegagahan dan kekuatannya. Itulah hakikat yang sebenar kekal. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanya Allah Azza wa Jalla. Artinya kita ambil iktibar dan peringatan. Saya tidak mempadimahkan sedikit sebelum saya pergi lebih lanjut tentang ayat tadi. Satu kata-kata menarik daripada para ulama kita ada kaitan dengan kita punya inti perbincangan pada malam ini, bahawa kalau kita merasakan ada yang kekal dalam hidup ini, itu adalah satu tanda kepalsuan. Kalau kita merasa ada yang kekal dalam hidup kita, kekal, akhir harta, kecantikan, apa saja kena sekal, itu kepalsuan. Itu benda palsu. Tak betul. Sebab kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang sebetulnya ini adalah semuanya akan binasa dan hancur bila tiba masanya. Saya bukanlah nak bercakap dalam raga untuk menjadikan kita sedih dan kecewa kita. Tetapi kalau kita tengok dalam suasana berlakunya banjir yang besar sekitar lebih kurang 3 minggu lepas, lebih kuranglah, belum pun 3 minggu lagi, tuan-tuan maklum, kita boleh nampak bagaimana Allah punya ketentuan dalam hidup kita. Kita tak cakap tentang sebab-sebab, tapi kita tengok realitinya. Sebuah kenderaan yang mahal harganya, yang dipandu, dijaga di Malaysia dengan harga mungkin jika sampai puluhan ratusan ribu, dan tempoh masa tak sampai 10 minit, air boleh masuk menenggelamkan kenderaan yang mewah. Contohnya, tak sampai 10 minit air yang tenggelam saat ke minit akhirnya habis sebuah kendaraan dengan lumpurnya, dengan rosak binasanya. Contoh, sebuah rumah kediaman yang tegak dalam keadaan lengkap perabotnya, yang mungkin sebuah rumah banglo kita beranggaplah perabotnya mungkin mahal, imported luar negara. Gahnya begitulah ceritanya. Perabot bukan rumah, pemadanannya, sejadahnya, dengan dekorasi rumahnya. Allah boleh hilangkan dalam masa tak sampai begini saja. Yang harga 20 ribu, hilang nilai. Harga 20 ribu, hilang nilai. Seolah-olahnya Allah beri kemiskinan dalam tempoh yang singkat atas kekayaan dia. Contohnya, saya buat cerita ini bukan untuk menyesal atau tidak, tapi untuk mengingatkan kita betapa tak ada kekalan. Yang kaya boleh miskin dalam pemilik saja, yang mewah boleh hilang dengan kekuasaan saja. Subhanallah alamin. Allah antar dalam berbagai bentuk dan cara, banjir, kebakaran. Maka mainlah sama-sama kita ingatkan harus sebagai suatu peringatan supaya
supaya kata pengarang kita yang saya bawa pada malam ini, Syekh Muhammad Mutawwil Syahrawi, kitab ini kitab menarik sekali, iaitu tentang Ahwalul Qiyamah, iaitu peristiwa kiamat dasar pada Al-Quran dan Al-Islam. Kata Syekh Mutawwil Syahrawi, dia kata, ingatlah kita betapa sebenarnya segala-galanya akan pergi dan kita akan pergi sama. Yang kita miliki akan pergi dan kita akan pergi sama. Bahkan apa yang kita tengok, kita lihat dalam hidup pun akan pergi, akan hilang sekejap mata sahaja. Maka disitu sebabnya saya berkalimah dari ayat Al-Kahfi 47, Allah sebut dengan menyatakan jelas, bukit yang hebat dan perkasa Allah akan berjalankan sampai runtuh, bumi yang terbentang luas Allah lantarkan, dan kita dibangkitkan tak kecuali seorang pun tak akan terkecuali. Tuan-tuan dan puan, itu secara berkalimahnya. Yang saya nak bawa dalam perbincangan pada malam ini ialah semua ini sebagai satu pembuktian. Apa pembuktiannya? Yang pertama, membuktikan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Qudratullah wa Izzatuh. Allah punya kemuliaan dan kekuasaan, Allah punya kekuatan dan kemuliaannya, Izzatullah wa Qudratuh, kemuliaan Allah dan keesaannya. Itu yang kita maksudnya. Betul, kita diajak dalam agama supaya sentiasa memperkemaskan iman, memperkemaskan iman dan akidah. Tak dapat tidak, iman kita kena kukuh, akidah kita kena kuat. Dalam kita meyakini akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Soalnya sekarang ialah, bagaimana kita nak meyakini akan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan itu, Aizah Allah dan Qudrah Allah, bagaimana? Saya tidak nak cuba menitirkan, cuma sekadar berikan satu jawapan yang ringkas dan padat. Berdasar kata-kata daripada Syekh Mutawwil Syahrawi dalam tulisan ini, untuk kita meyakini dan kita menetapkan suatu keyakinan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla, memantapkan hubungan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kata Asy-Syahrawi, yang pertama sekali ialah kita lihatlah kepada diri kita masing-masing. Itu asas yang pertama, iaitu kita lihat diri kita masing-masing. Kerana apa? Kerana kata Asy-Syaikh Asy-Syahrawi, kita melihat siapa kita yang sebenarnya. Itu asas pertama. Kita nak merasakan Allah Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia. Yang pertama sekali kita lihat tentang diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Itu sebabnya dalam satu ayat suci Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan nyata, terang dan jelas, untuk menjadi peringatan kepada kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut? Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun." Surah An-Nahl ayat 78. Kata Syahrawi, pegang ayat ini. Kenapa? Kerana Allah sebut tentang siapa kita yang sebenarnya. Di Allah sebut dalam ayat An-Nahl 78 ini, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Dan Allah telah keluarkan kamu dari perut ibu kamu masing-masing dalam keadaan kamu tak ada apa-apa,
Kamu tak boleh bercakap, tak boleh bersuara lagi, tak boleh nak mengaruh, nak menangis, nak minta apa. Tak dengar apa. Itu kata Tuhan. La ta'alamuna syai'a, kamu tak kerti apa-apa. Ketika lahir. Ini kata Imam Syar, kata Syekh Syarawi, ayat ini menjelaskan siapa kita sebenarnya. Kita sekarang dalam usia 60, boleh bercakap, boleh berfikir, usia 40, boleh bersuara, boleh buat kerja macam-macam. Sebenarnya, itu setempat perjalanan panjang. Tapi kalau dengan awal kita punya kejadian, penciptaan kelahiran kita, tak boleh berbicara apa. Tidak ada apa yang bersama kita. Seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, contohnya. Minit tangan dia lahir, kalau ibunya angkat, tak tahu sampah. Meninggal tahu sampah je lah. Kalau ibunya, katalah sebagai contohnya, lahirnya kita, ibu kita letak kita di jalanan tinggal begitu. Dia bongong oleh anjing dan mungkin binatang luas. Nak bersuara apa? Tak boleh bersuara. Nak menangis pajak, sekadar tu lah. Tapi tak boleh nak bercakap, tolonglah rumah, kenapa saya macam ni, tolonglah saya, tak ada. Dia tak mampu nak bersuara lebih. Artinya tuan-tuan, itulah kita. Kata Syahari, kalau ditambil ayat tadi, Al-Nahl 787, 78, maka kita nampak siapa kita yang sebenarnya. Dan begitu kita sebagai manusia mereka awal, nak sombong dalam mana? Nak sombong lagu mana? Dengan Allah SWT. Maka, kalau kita hidup dalam keadaan, tidak berapa nak jaga ibadat, tak berapa nak jaga iman, tak nak berapa jaga ilmu dan amal, kata Syahrawi, kita sebenarnya kufur kepada Allah SWT. Sedangkan, kita tak ada apa-apa kekuatan, yang kita ada ini pun, milik Allah SWT. Allah tidak akan kekalkan segala kita ada dalam hidup. Allah akan kekalkan. Macam tak kita sudah sebut pada Tuhan dari awal tadi. Bagaimanapun cantik kita, tidak kekal. Bagaimana kakaknya kita, tak kekal. Bagaimanapun kita milik, tak kekal. Sebab Allah punya, bukan kita yang punya. Allah akan ambil balik. Itu satu peringatan. Daripada Asy-Syaikh Mutawal Syahrawi dalam kitabnya. Yang keduanya ialah bagaimana kita kena mengambil iktibar dalam satu peringatan besar. Betapa Allah Subhanahu wa taala bukan setakat tidak mengingatkan kita dalam suatu macam itu, tapi Allah tidak mengingatkan alam ini. Allah tak kekalkan alam yang bersama-sama. Alam yang terbentang indah luas ini, bila tiba masanya, kata Allah SWT, akan binasa, akan hancur, dan akan semuanya akan hancur binasa. Di sini kata Al-Imam Ibn Syahrawi, Syekh Syahrawi Dawud, menunjukkan bahawa hakikatnya ialah yang kekal hanya Allah SWT. Yang kekal hanya Allah SWT. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syahrawi rahmatullahi alaihi, bila kita faham tentang kita lemah, kerti dan hina, kemudian tidak kekal dalam hidup ini, baik bumi, bukit, bokau, gunung, gunung, daratan, tak ada kekal, maka kata Syahrawi, pastilah kita akan hidup di alam yang lain. Untuk kekal selama-lamanya, maka alam itu adalah alam akhirat. Kerana alam akhirat, alam kekal. Tak ada kematian di alam akhirat. Alam akhirat tak ada kemusnahan dan kehancuran. Yang kekal, alam akhirat. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Betulah kata Allah dalam Quran, alam akhirat lebih baik daripada alam dunia yang kamu diami sekarang ini.
Jadi yang ketiga ini yang saya bawa dalam perbincangan pada malam ini untuk menjelaskan bagaimana kita sebenarnya akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Ayat surah Al-Kahfi tadi, saya ulang lagi, bila Allah sebut falam nuhadir minhum ahada, kami tidak akan tinggalkan seorang pun manusia untuk dibawa di depan Allah dihakimi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kata Syahrawi bahawa manusia ini, siapapun kita, tak kira siapapun kita, yang baik, yang jahat, yang mukmin, yang kufur, hakikatnya wajib untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Wajib menghadap Allah Azza wa Jalla. Dengan maksud yang lain, akan dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebab untuk dihakimi oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Dan kehadiran kita kepada masyarakat bukan dengan keluarga, bukan dengan anak bina, bukan dengan rakan taulan, tapi setiap seorang kita bertemu Allah di atas kapasitinya sebagai manusia, tidak bersama keluarga, rakan taulan dan seumpamanya. Itu satu pernyataan besar. Maka Syahrawi, kalau kita hidup di alam bumi ini, pandangannya, kita hidup di alam bumi ini dalam apa kepayahan, ada bantuan keluarga, bantuan rakan taulan, susah kerana banjir melanda, alhamdulillah jiran-jiran tolong bersihkan rumah kediaman kita, datang pergi ke masjid, datang kawan sebesar bersihkan rumah kita, holurkan makanan, holurkan sedikit mungkin wang ringgit, ada bantuan dalam kepayahan keluarga kita beri tolong kita, abang tak sihat, adik-adik bergabung tenaga tolong abangnya, sama ada beri rawatan ke hatta bagi duit sekalipun, jiran sakit, alhamdulillah ada jiran beri tolong. Itu kenyataan dunia. Seolah kita tak keseorangan, ada orang beri tolong, orang jauh pun mungkin dekat kita lagi, alhamdulillah. Tetapi hakikat di alam mahsyar nanti, apa yang berlaku ialah Allah sebut surah Al-Kahfi juga, Al-Kahfi ayat 48, sama ayat tadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa'uridhu ala rabbika saffan laqad jittumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida. Allah sebut kita datang kepada Allah tanpa sebarang bantuan orang lain. Seorang-seorang disebutkan Allah juga dalam ayat lain Al-An'am 94. Dalam surah Al-An'am 94 apa kata Allah SWT, walaqad jihtumuna furada, dan kamu kata menghadap kami seorang-seorang. Furada maknanya seorang-seorang, tak ada di bawahnya anak isteri, keluarga besar tak ada, tak ada yang menyerahkan Allah semasjid sesuatu, sekampung, setanah tak ada. Mereka kata Allah, walaqad jihtumuna furada, kamu datang menghadap kami seorang-seorang. Kata Syahrawi, alangkah menunjuk kepada kita bertakwa seksanya bila kita datang kepada Allah seorang-seorang tanpa sebarang bantuan, kalau kita hadir tanpa amalan. Sekurang-kurang kata Syahrawi, kalau kita hadir seorang-seorang tapi ada teman kita, siapa teman kita? Bukan adik, bukan anak, bukan suami, bukan isteri. Teman kita, amalan kita, kita akan bahagia. Tapi kalau kita datang seorang-seorang kepada Allah, bertemu Allah,
kita ada teman bernama ilmu dan amal datang dengan kejahilan, dengan dosa berat. Kata Syahrawi, ini satu musibah yang besar di pada misyah, musibah yang paling besar di hari akhirat, musibah. Jadi kata Syahrawi, oleh itulah makanya kita nak bila bertemu Allah nanti ada penerbangan kita, walaupun bukan isteri, bukan anak, bukan saudara, bukan kawan sebasket, bukan rakan sedangkan sekampung, ada penerbangan kita. Siapa penerbangan kita itu? Penerbangan kita ialah amalan kita, ilmu kita, iman kita, amal soleh kita. Ini saya fikir satu perkara yang menarik. Lalu kata Asy'ari rahmatullahi alaihi, kita nak salah, kita nanti bertemankan apa? Bertemankan amalan kita, bertemankan iman kita, bertemankan ilmu kita, bertemankan amal soleh kita dengan maksud yang lain. Ketika itu, walaupun isteri tak bersama suami, anak-anak tak bersama si ayahnya, anak-anak tak bersama si bapanya, bahkan bapa tak bersama anak-anaknya, kita hadir, teman kita adalah amal kita masing-masing. Kata Syahrawi, kalaulah kita hadir dengan bertemankan amal, itulah jalan kejayaan kepada kita. Saya angkat poin kepada diri saya, tuan-tuan. Kenapa saya angkat? Sebab kita dalam hidup di alam dunia, kita sebenarnya dibantu oleh ramai orang, rakan, kawan, sahabat, hamba, jiran, tetangga. Dalam susah ada kesenangan, walaupun tak banyak dapat kesenangan. Dalam kepayahan ada ketenangan, walaupun tak banyak ada ketenangan. Orang datang tolong, sekuangnya hati kita pun rasa gembira, seronok. Apalagi orang tolong kita, anak sendiri, keluarga kita yang besar tu, yang ramai tolong kita. Tuan-tuan, itu alam bumi. Tetapi dia sampai ke alam mahsyar nanti, kita boleh bayangkan kalau kita bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala dengan miskin. Miskin apa? Miskin ilmu, miskin amal, miskin iman, miskin tak ada benda itu. Tuan-tuan, apa hujah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hujah kita? Lalu kata Syahrawi rahmatullahi alaihi, siapa yang faham ayat tadi? Ayatnya Al-Kahfi 47 tadi. Falam nughadir minhum ahada, kami tidak akan lepaskan seorang pun. Menunjukkan kepada kita, kata Syahrawi, betapa halusnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengira, menghitung, menilai hambanya tanpa kira sesiapa pun di kalangan kita. Halus dengan bahasa apa? Dalam bahasa agak modern, cermat. Allah Subhanahu wa taala tanpa bebaskan kita walaupun sesaat untuk menghadapnya di hari akhirat nanti. Hal ini disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hujjah yang ada dalam hadis Mu'adz bin Jabal diriwayatkan Mu'adz bin Jabal bersabda, kata Nabi telah bersabda, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat nanti semua kita dibangkit, dan pada masa itu macam sebutkan tadi, tak ada siapa yang boleh tolong kita. Kita bangkit seorang-seorang, kita apa seorang bantuan sesiapa. Ayah, anak boleh tolong, ibu, anak boleh bantu, anak, bapa boleh tolong, isteri, suami tak tolong. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
إلى كده بنقول نجي يحشر الله الخلق ثم ينادي يا عبادي احضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مجموعون محاسبون مسؤولون يا ملائكة أقيموا عبادي صفوفا على أطراف العالم أقدامهم للحساب. حديث بنتوان نبي بنتوان بطر كتبنا بعد الأغاموني cerita-cerita di hari akhirat bukan benda yang bersifat rahsia. Cerita di akhirat, cerita mahkamah Allah pada masyarakat tak ada rahsia. Nabi kedah di awal-awal lagi kepada kita bagian-bagian. Mana kita tak ada hujah nak kata aku tak tahu bagian-bagian, aku tak tahu, tak ada. So hujah yang ada sebutkan dalam hadis cerita alam akhirat, cerita macam-macam peristiwa kiamat bagaimana di mana macam semua ada. Ini antara hadisnya. Jadi kita dilepas cakap kiamat ke akhirat ke tuan-tuan semua itu berita bagi sekarang sampai kepada kita. Tak ada benda rahsia. Bukan dalam banyak keadaan kita boleh tengok dalam hadis surah Nabi dahkan Nabi bocorkan rahsia kiamat ini. Soalan macam itu Nabi bocorkan rahsia kiamat. Apa soalan yang datang, apa soalan yang muncul, Nabi dah sebut. Contoh dalam bab kematian, bila sebut tentang soalan-soalan di alam kubur, hadis beritahu Nabi suruh hadis Bukhari Muslim ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, apa agama kamu, apa kitab kamu. Disebutkan soalan tentang itu. Di pada masyarakat Nabi sebut tentang isu pada masyarakat macam mana persoalannya. Ditanya tentang al-umri fi ma'na, umur kita berhabiskan. Tentang harta, an-mali min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Tentang harta, dari mana kunciannya, ke mana belanjakannya. Tentang ilmu, an-ilmi bima fa'alafir. Ilmu ditanya, belajar bagaimana, amal bagaimana. Wa'insyarab ifi'allah. Tentang tenaga kita ditanya ke mana kita habiskan. Semua ini, next step. Isu tentang akhirat, bagian-bagian. Tak ada rahsia. Itu semua sebagai satu peringatan persiapan untuk kita ambil jalan. Sebab itu dalam agama ini, bila akhirat, tak ada rahsia. Terus habis ini. Apa kata Nabi? Daripada Mu'adh bin Jabal, Nabi sebut, Allah akan kumpulkan makhluknya. Yahsyurullahu khalqa. Tadilah, seorang kata berkumpul. Berkumpul, beramai-ramai. Tanpa pada masa itu, kenal, tak kenal. Seorang-seorang datang, tak kenal pun siapa teman, siapa kawannya. Apa kata Nabi? Summa yunadi, Allah akan berfirman. Allah berfirman dan kata Allah, ya ibadi, wahai hamba ku semua. Kita ni hamba ku semua, kita kerana kita. Uhduru hujjatakum. Maksudnya apa? Bawakan jawapan kamu pada ini. Siapa jawapan? Uhduru, hadirkan. Mana apa? Siapkan jawapan. Hujjatakum. Jawapan. Siap. Selama. Kejap lagi. Kejap lagi. Mahkamah dah bersidang. Sekarang kata Allah, uhduru hujjatakum. Siap. Bawa jawapan kepada Allah. Tengok tuan-tuan. Wayassiru jawabakum. Dan permudahkan jawapan-jawapan itu. Maknanya jawab hujjah. Soalan dengan hujah. Hal itu bukan isu nak lentur. Bukan isu nak lentur. Jawapan jelas. Ini apa tuan-tuan? Tentang kita dan amal kita. Tadilah. Kita datang pada Allah bukan bawa anak istri. Bawa iman kita. Ilmu kita. Taqwa kita. Kata
puncaknya saya akan dibawa pada Allah SWT. Lalu kata Allah, saya akan berhenti untuk azan, sama lagi syarat yang lain. Lalu kata Allah, فَإِنَّكُمْ مَجْمُعُونَ, kamu sekarang sedang berkumpul kepadaku. Hadisnya tersambung lepas ada kejadian di Syam dengan azan di Syam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah. Akan dihitung, mas'ulun akan disiasat.
Lalu berkata, ya malaikat, wahai malaikat aku semua, bertugaslah kepada yang lain. Aqimu ibadi shufufan. Jadikan hamba ini dalam barisan selesai. Saf. Allah minta disufukan, disafkan. Kebaik. Kalau kebaik, jadi kejelakan. Nah, kejelah kau. Di bawah orang, apa? Dah masuk saf tu, satu kali. Nak lagi tahu. Allah kata, mereka aqimu ibadi shufufan. Jadikan hamba ini safnya. Waktu panjang sok dengan hanya dia kerusakan kita. Tapi Allah kata, kamu akan dosa masing-masing. Soga, ala atrafil ana, ala atrafil ana al-aqdamiyya. Dalam keadaan itu, kau tengok ini, hadis pun, keadaan kaki kita, sekata. Kita punya hujung jari itu, keadaannya sama. Tak lewat. Kebelakangan tak terdapat. Satu kata hari ini Allah minta mereka susun kita keadaan kaki kita sahnya sama saja macam kita sah dalam solat bulan yang kita ingin lurus kiri kanan. Allah Akbar. Nabi tidak berdusta. Nabi sampaikan satu kenyataan, satu peringatan benar. Justru waktu setia, saya tak nak panjangkan cerita pada malam ini. Cukup saya tinggalkan kuat-kuat dengan peringatan-peringatan tadi. Ketika itulah, kita masing-masing menghadap Allah bersama jalan. Solat ayat. Tidak boleh panggil anak-anak, tolonglah ayah ni. Seorang ibu tak boleh panggil anak-anak, tolonglah mama ni, ibu ni. Mana anak ayah, mana anak, mana anak ayah ni. Seorang anak pun tak boleh panggil ayah, tolonglah anak ni, ayah, mana ayah, tolonglah mama ni. Masa-masa sah, menurut Allah Zakatnya. Hisab bermula, mahkamah bersidang. Soalan ditanya satu persatu. Tuan-tuan, mudah-mudahan peringatan pada malam ini membekas dengan kita semua. Yang berbaki dan bisa disambung bulan akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan berdasarkan ayat Al-Kahfi 47 kawan tadi. Setelah tafsir kamu juga berkala dengan pandangan Syahrawi tokoh besar dengan tafsir dengan hadis bacakan tadi. Mudah-mudahan berikan kita semua kekuatan untuk membina keyakinan kepada Allah SWT, ketundukan yang kokoh pada Allah SWT, sentiasa dekat dengan Allah SWT, dan bersedia dengan amal-amal saleh. Saya minta diri saya seawalnya, moga-moga Allah permudahkan urusan ilmu amal saya. Saya ajak waktu hadir pada malam ini. Mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang pernah kemuliaan dan kebaikan. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Kesah adalah pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan bulan berdatang saya akan sambung lagi perbincangan tentang topik yang sama dengan bapa dalil hujah yang lain. Allahu Akbar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارض عنا يا كريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.